Averte Brata Air. Pertemuan, dua pengenalan dan klasifikasi hewan Averte Brata Air. Averte Brata Air adalah hewan yang sebagian maupun seluruh hidupnya berada di air. Berata air hidup di perairan tawar, perairan payau, perairan laut. Perairan tawar adalah perairan yang airnya tidak mengandung kadar garam. Dan jika terdapat salinitas nilainya kecil sekali antara 0 sampai 0,05 ppt. Lingkungan perairan tawar tersebut yaitu perairan sungai, perairan waduk, perairan danau, perairan kolam, lubangan, rawa air tawar. Perairan payau adalah perairan yang airnya mengandung kadar garam antara 7 sampai 20 ppt. Di mana perairan ini merupakan daerah pertemuan antara air tawar dan air laut. Lingkungan perairan payau tersebut yaitu perairan estuaria, perairan rawa pesisir, perairan tambang. Perairan laut adalah perairan yang airnya mengandung kadar garam atau salinitasnya yang berkisar antara 15 sampai dengan kurang lebih 35 ppm. Lingkungan perairan laut tersebut yaitu pantai. Perairan litoral yang merupakan batas antara garis pasang surut air laut yang bisa kering dan bisa tergenang air laut. Perairan lepas pantai atau laut dalam. Averte Brata Air juga hidup pada habitat berlumpur, banyak mengandung sampah organik, berlumpur dan berpasir dan berbatu. Penyebaran hewan Averte Brata Air dipengaruhi oleh faktor lingkungannya, yaitu faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi. Faktor kimia yang umumnya mempengaruhi kandungan oksigen terlarut atau disolve oksigen atau disingkat DO, pH atau derajat keasaman. C. Kandungan logam berat di perairan. D. Kandungan amonia di perairan. Faktor fisika yang umumnya mempengaruhi salinitas atau kandungan kadar garam di perairan tersebut. D. Kecepatan arus. C. Gelombang. D. Suhu. E. Pasang surut. Faktor biologi yang umumnya mempengaruhi A. Makanan. B. Pemangsa. Yeah.
klasifikasi hewan akan beberapa air adalah 1. Memiliki hewan akar beberapa air yang akan diidentifikasi. 2. Memahami bentuk-bentuk tubuh hewan avertebrata air. 3. Mengetahui ciri-ciri umum dan khusus hewan avertebrata air. 4. Mengetahui bagian-bagian tubuh hewan avertebrata air. 5. Memiliki acuan atau tuntunan baik berupa buku maupun software untuk identifikasi hewan avertebrata air. http://www.marinespecies.org dan http://www.wilsingapore.com. Jika sudah terbiasa browsing di internet, maka dapat memanfaatkan fasilitas pencarian atau search engine seperti Google dan Yahoo dengan mengkombinasikan alamat web dengan nama hewan avertebrata air di mana nama hewan tersebut jika web Indonesia maka ditulis dalam bahasa Indonesia, jika web internasional bahasa Inggris maka nama hewan tersebut ditulis dengan nama sebutan dalam bahasa Inggris atau common name yang diakui secara internasional. Berikutnya adalah memaparkan mengenai klasifikasi makhluk hidup hingga saat ini. Golongan akar seberata air dan akan berakhir pada gunung kondata. Dengan batasan dekat tidak termasuk golongan akar seberata air. Bacalah pemaparan tersebut dengan seksama untuk menambah pemahaman dan wawasan.
filum chordata. Subfilum vertebrata yaitu ikan, di mana tidak termasuk avertebrata air karena memiliki tulang belakang. Ikan secara khusus akan dibahas pada mata kuliah ikhtiologi. Petunjuk praktikum 1 avertebrata air. Praktikum 1 akan diadakan di minggu depan. Topik praktikum adalah filum protozoa. Bahan uji yang perlu dibawa sebelum praktikum adalah air paret yang diambil pada bagian dasarnya dengan suntikan dengan volume minimal 10 ml dan dibawa sebelum praktikum dimulai. Modul praktikum dapat diambil dan diperbanyak di pertemuan minggu depan. Anggota kelompok dipilih sendiri dengan jumlah anggota kelompok minimal 2 maksimal 5 mahasiswa. Mahasiswa yang tidak membawa modul bahan uji dan tidak mengenakan baju lab tidak boleh mengikuti praktikum. Tidak ada kesempatan mengulang jika tidak mengikuti kegiatan praktikum ini. Petunjuk tugas 1 avertebrata air. Tugas ini ditujukan kepada mahasiswa yang merasa berkepentingan untuk mendapatkan ilmu dan poin dari tugas ini. Tugas ini tidak wajib untuk dikerjakan dan dikumpulkan oleh mahasiswa. Bacalah dengan seksama tayangan berikutnya mengenai petunjuk tugas ini.